Guru Bangsa Channel dengan bangga mempersembahkan cempedak, buah cempedak untuk obat leukemia atau kanker darah yang kian meresahkan. Masa sih? Mitos atau fakta? Pengen tahu? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Hal ini tentu saja terkait kandungan nutrisi dan fitokimia yang ada pada cempedak. Inilah kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan fiber dalam 100 gram buah cempedak. Dan inilah mineral kalsium, fosfor, besi, sodium, dan potasium atau kalium. Juga ada karotin, vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan vitamin C. Untuk kalsium, fosfor, dan zat besi, sebanyak 20, 30, dan 1,5 mg sangat tinggi. Dan inilah manfaat-manfaat dari buah cempedak. Hasil penelitian Profesor Samsul Arifin dari Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa pada kulit batang cempedak dan keluarga nangka-nangkaan terdapat artoindonesianidin. Uji biologis antioksidan ini menunjukkan kurang dari 4 mikrogram per mililiter artoindonesianidin dapat membunuh biakan sel tumor leukemia menjadi tinggal separuhnya. Hal ini berarti bahwa senyawa pada kulit batang cempedak itu dapat mengobati penyakit leukemia. Peneliti lain, Ati Widya Waruyanti dan kawan-kawan dari Fakultas Farmasi UNAIR Surabaya menunjukkan bahwa pada kulit batang cempedak mengandung heteriflavon C yang dapat membasmi plasmodium 100%. Buah cempedak juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Hal ini dikarenakan kandungan serat yang ada pada cempedak mampu mengikat asam empedu yang berperan besar dalam pencernaan dan penyerapan lemak. Buah cempedak juga ternyata dapat menyehatkan mata. Hal ini dikarenakan kandungan vitamin A yang tinggi, yakni 200 satuan internasional per 100 gram. Buah cempedak juga memperkokoh gigi dan tulang. Hal ini dikarenakan kandungan kalsium dan fosfor yang terdapat di dalam buah cempedak. Untuk mencegah berbagai penyakit, perlu ketahanan tubuh. Cempedak meningkatkan imunitas. Hal ini karena cempedak mengandung bioflavonoid yang berfungsi sebagai penyerang radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Cempedak juga menghindari diri dari dehidrasi. Hal ini dikarenakan kandungan air pada buah cempedak yang mampu menjaga tubuh agar tidak terkena dehidrasi. Bagi Anda yang ingin tampil dengan berat badan ideal, cempedak menjaga berat badan. Karena kandungan vitamin C, buah cempedak dapat mengatasi berat badan berlebih. Untuk manfaat lainnya, dapat dibaca di deskripsi video ini. Atas perhatian Anda, kami ucapkan thank for watching. Bersumber dari referensi-referensi terpercaya seperti jurnal-jurnal internasional, textbook-textbook standar, Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meramunya dalam video-video singkat, padat, dan bernas di channel Guru Bangsa YouTube. Melalui Guru Bangsa Channel, Anda akan mendapatkan informasi perkembangan saintek modern yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
subscribe, like, and share agar konten bermanfaat ini bisa tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.